بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, teman-teman semuanya, kita bisa bergabung kembali pada kajian Kalam Nabi. Pada episode yang keempat ini, insya Allah kita akan mempelajari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Hadis ini berkaitan dengan penghapus dosa. Jadi siapa di antara kita yang enggak punya dosa? Ya, dosa ini disadari tidak disadari tiap hari kita lakukan. Ya, tiap hari kita lakukan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kathurat dhunubul 'abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha, ibtalahu Allah bil huzni yukaffiruha 'anhu." Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seorang hamba itu dosanya udah terlampau banyak. Ya, dosanya udah terlampau banyak dan tidak ada amal yang dia miliki yang bisa menghapuskan dosanya. Memang ada amal itu yang baik, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan buruk. Tapi kalau dia udah enggak punya amal, mungkin amalnya enggak diterima atau sama sekali enggak punya amal yang bisa menghapuskan dosanya, maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau ada seorang hamba dosanya udah banyak, kemudian dia tidak punya amal yang bisa menghapuskan dosanya, ibtalahullah, Allah mengujinya dengan perasaan sedih. Ya, mengujinya dengan perasaan sedih. Ibtalahullah bil huzni. Allah memberikan kesedihan dalam hatinya. Mungkin enggak ada sebab tiba-tiba jadi sedih, hatinya jadi enggak enak. Yukafiroha. Dengan kesedihan itu Allah menghapuskan dosanya. Nah, ini saking sayangnya Allah pada hambanya. Ya, betapa Allah cintanya kepada hambanya. Allah enggak mau hambanya itu nanti ke akhirat dengan bawa dosa. Jadi kalau hamba dicinta Allah Ta'ala, Allah enggak mau hamba ini nanti berpulang ke rahmatullah masih punya dosa. Ya, di dunia dosanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Dia diberi taufik untuk amal soleh. Kalau ternyata dia enggak punya amal soleh, enggak bisa amal sama sekali, maka Allah akan berikan dia kesedihan demi kesedihan. Karena itu kalau kita mengalami kesedihan, jangan segera berpikir buruk gitu ya. Jangan segera mengeluh atau berkeluh kesah, tetapi segera kita ucapkan alhamdulillah, ya terima kasih ya Allah, dengan kesedihan ini semoga dosa-dosa saya telah engkau ampuni. Karena tidak ada satu kesedihan melainkan itu menjadi penghapus dosa. Ya, kalau kita sedih gitu ya, kita sadar ini dari Allah Ta'ala dan kita ridho, kita ikhlas, maka itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Nah, karena itu Allah Ta'ala insya Allah akan membuat kita masuk surganya. Ya, umatnya Nabi Muhammad SAW ini akan dibuat masuk surganya Allah Ta'ala dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, ini nikmatnya jadi hambanya Allah. Allahnya yang mikirkan, ini biar habis dosanya gimana ya? Hambanya minta ampun, tidak ya. Amal solehnya juga enggak benar. Allahnya yang memikirkan, gimana dia biar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih kesedihan karena dia enggak punya apa-apa untuk menghapuskan dosanya. Semoga ya kita-kita ini ya enggak sampai dapat kesedihan. Ya, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syukur, dengan kebahagiaan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.